Oke guys, balik lagi di channel VI Gaming. Jadi sesuai dengan yang saya janjikan di video sebelumnya, jadi di sini saya akan ngegacha lagi di event double 11 lottery ya, karena saya sudah top up 10.000 diamond. Dan di sini kita akan coba upgrade petinya ke yang eksklusif epic skin ya. Apakah dengan membuka peti tersebut kita bisa mendapatkan skin kolektor atau enggak, dan kita akan lihat juga berapa diamond yang dibutuhkan untuk mengupgrade ke peti eksklusif skin epic tersebut guys ya. Tapi sebelumnya di sini saya akan beli dulu tokennya menggunakan diamond guys ya. Dan di sini juga ada informasi atau kabar gembira buat teman-teman yang player gratisan guys ya. Jadi selain kalian bisa mendapatkan token double 11 voucher ini menggunakan diamond, ternyata nanti ada event gratisannya juga guys ya. Nanti akan saya bahas. Kita beli dulu untuk double 11 tokennya guys ya. Dan dengan 804 diamond, teman-teman bisa mendapatkan 10 token dan 7 kesempatan mega draw. Ternyata event ini adalah event mega draw, bukan event token gratis untuk double 11 lottery voucher ya guys ya. Nah jadi ini dia event double 11 token gratisnya guys ya. Jadi di advance server kami mendapatkan 5 double 11 token lagi dengan hanya login doang, karena ini masih event test ya. Mungkin ini adalah easter egg di mana kalau event ini sudah hadir bakalan ada questnya, yaitu quest mungkin top up ya dan bermain dengan teman atau yang lainnya guys ya. Kemudian di sini juga ada peti ya, ada elite skin chest yang dimana ketika kita melakukan 3 kali draw di event double 11 lottery, kita bisa mengklaim satu peti ini yang isinya semua skin elite guys ya. Nah jadi ini adalah kabar baik di mana masih ada harapan kalian bisa mendapatkan double 11 token itu dengan menyelesaikan quest guys ya. Tapi untuk quest yang lebih jelasnya belum hadir guys. Oke, dan ini untuk mega draw-nya guys ya, sudah bisa diklaim untuk hadiahnya, karena setiap kali kalian membeli token double 11 itu kalian akan mendapatkan kesempatan di mega draw. Tadi saya kan dapatnya 7 kesempatan guys ya, yang dimana kalau kalian hoki kalian bisa klaim 50.000 diamond. Tapi kalau kalian nggak hoki, kalian tetap akan mendapatkan promo diamond, yaitu diamond kuning ya. Nah jadi satu kesempatannya teman-teman mendapatkan 20 diamond kuning, dimana kalau tadi saya dapatnya 7 kesempatan draw, jadi 7 dikali 2 totalnya 140 sesuai yang digambar ini ya. Jadi kita bisa langsung klaim aja. Ternyata masih error guys ya, sepertinya ini eventnya masih belum hadir sih, jadi kita belum bisa klaim ya. Wah Muntun bercanda ini, padahal lumayan tuh kita dapat 140 promo diamond guys ya. Ya gak besar-besar amat juga sih, cuman 140 diamond doang sih guys ya. Oke kalau gitu kita akan coba langsung ngegacha aja ya di double 11 lottery ini. Dan kita akan cek dulu diamond kita itu ada 10.000 sih. Tadi kita hitung 10.000 aja deh guys ya. Dan berapa diamond yang kita butuhkan untuk mengupgrade si peti tersebut guys ya, yang ke eksklusif epic tote-nya guys ya. Oke, di 10 kali draw pertama kita dapatnya skin spesial. Sepertinya ini satu skin doang spesialnya guys. Muntun pelit nih ya. Tapi gak apa-apa, di sini kita dapat double 11 voucher ada 150. Itu sangat berguna banget guys ya, biar kita bisa tuker skin ya di shop nanti guys ya. Nah, jadi kalau kita lihat di basic tote-nya, di sini kita harus sampai mencapai berapa poin ini? 200 poin sepertinya guys ya. Jadi setiap kelipatan 200 poin si petinya akan terupgrade ya. Kita akan lakukan draw lagi 10 kali. Kita 10 kali draw lagi di sini mendapatkan skin spesial juga sih, Digi guys. Skin spesial juga nih kayaknya ya, bukan skin elite ya. Cuman satu doang skinnya. Jadi agak kurang hoki ya. Oke, kita udah menggunakan 20 token tadi guys ya. Jadi kita akan coba draw juga untuk yang diskonnya ya. Ini diskon 10 kali draw 50% hanya pertama saja ya. Hanya satu kali doang maksudnya guys ya. Nanti kalau kalian udah pakai diskonnya, keesokan harinya sudah tidak ada diskon lagi. Oke, dan di sini kita dapat skinnya si Valir Kanagi. Ini juga skin spesial ya kalau nggak salah guys ya. Cuman kenapa agak lebih pelit ya? Biasanya kita kemarin saya draw dapatnya banyak loh skinnya. 10 kali draw bisa dapat 3 skin. Kita akan coba draw satu kali juga. Saya akan lihatkan juga apakah dengan draw satu kali teman-teman bisa dapat skin spesial ataupun skin epic ya. Oke, kita mulai ya. Ini satu kali, dua kali ya. Yang kedua kita langsung dapat skin spesial guys, si Jilong. Ketiga, keempat, kelima dapat skin Baxi ya guys. Keenam ya. Yang ketujuh, kedelapan,
ke-9 dan ini dia ke-10 kita dapat skin spesialnya si Jilong aja sih guys ya. Dan untuk yang diskon satu kali draw itu akan direset per harinya guys ya. Oke, di sini kita udah di peti elite tote ya. Untuk mengupgrade ke spesial totenya kita masih butuh 8 poin lagi ya. Dan poin itu kita dapatkannya secara random ketika kalian melakukan draw guys ya. Oke, di sini kita dapat skin X-Borg ya. Gak tahu ini skin elite nih. Jadi 10 kali spin itu dijamin mendapatkan skin elite ke atasnya. Yang dimana menurut saya ya kurang worth it sih guys ya. Karena gak benar-benar bisa langsung mendapatkan skin epic dengan hanya 10 kali draw di sini guys ya. Oke, jadi di sini kita dapatnya 2 skin. Ini skin si haircut. Gak tahu skin spesial apa elite ya. Dan ini ada skin normalnya si Brody guys ya. Oke, di sini kita udah menghabiskan sekitar 4.500 diamond dan kita sudah ada di epic totenya guys ya. Sedikit lagi untuk mencapai eksklusif totenya kita membutuhkan masih 410 poin. Wow, banyak banget ya. Dengan 10 kali draw kita dapat berapa poin sih? Dapat skin lagi si Sylvana dan si Leslie dan si Digi. Ternyata skinnya double semua gitu loh. Mungkin ini kadang bercanda guys ya. 10 kali draw dapatnya 100 poin guys. Kalau hoki bisa 100 poin lebih sih. Tuh lihat, skin double semua guys. Kayaknya ini kurang worth it sih buat teman-teman ikuti ya. Jangan invite dulu, sabar. Butuh 200 poin lagi. Berarti 2 kali spin lagi ya. 2 kali 10 spin lagi kita dapat skinnya si Spider Lily. Ini skin spesial sih guys. Mana skin epicnya woi? Banyak sih skin yang kita dapat, cuman double semua guys. Padahal di daftar hadiahnya masih banyak yang belum punya loh saya. Teman-teman lihat nih. Ini hadiah prize poolnya. Sebenarnya event ini kita bukan mencari skin kolektor. Karena di sini kita mencari skin si Hayabusa yang baru guys. Yaitu Hayabusa Shura guys ya. Dan untuk mendapatkannya gak tahu melakukan draw atau kita bisa tukar dengan double 11 voucher ya. Kemudian selain Hayabusa Shura, di sini teman-teman juga bisa mendapatkan Gaussian Soul Revelation juga di event double 11 ini ya. Jadi yang sebenarnya harus kita incar adalah kedua skin ini sih. Cuman kedua skin ini kan belum hadir ya di advance server. Makanya kita mau incarnya skin kolektor ataupun skin epic sih di sini guys ya. Lihat tuh skin epic VG Gaming banyak yang belum punya, gak dikasih guys. Malah dikasih skin yang sudah kita punya guys ya. Jadi kita masih membutuhkan 112 poin lagi untuk mengupgrade ke yang eksklusif epic totenya guys ya. Tuh lihat guys, nuntun bercanda kan nih. Ini kayaknya VG Gaming bakalan pensi ngegacha lagi deh guys kalau kayak gitu guys. Males dah udah. Tuh lihat, dapatnya double semua guys. Udahlah bete nih VG Gaming guys. Butuh berapa poin lagi nih? 9 lagi. Satu kali spin bisa kan nih? 9 poin. Oke, sekarang udah bisa dibuka ya eksklusif epic tote. Dan kita membutuhkan sekitar ya 8.600 diamond. Jadi buat teman-teman yang mau upgrade ke eksklusif epic tote, siapkan sekitar 10.000 diamond guys ya. Kita lihat the moment of truth-nya ya. Apakah di eksklusif epic tote ini kita bisa mendapatkan skin collector atau tidak. Guys, let's go. Sana lagi. Nih. Dapat kita kolektor, guys. Kita dapat kolektor Jawhead, guys. Ya. Kebetulan ini adalah hero favoritnya VG Gaming, guys, ya. Itu dong muntun ya. Tadi di awal kita udah dibikin kesel dapat skinnya double semua dan ternyata di eksklusif epic totenya kita dibuat senang lagi, diangkat lagi sama muntun, guys, ya. Dikasih skin kolektornya si Jawhead tapi dengan harga yang agak cukup mahal. Kalau skin kolektor mah cuma butuh 4.000-5.000 diamond gitu loh ya kan. Tapi di sini kita membutuhkannya sampai 8.600 diamond dan enggak ada hasilnya juga sih. Tadi kita dapatnya skin double semua, kecuali kalau tadi kita dapatnya skin epic semua, itu masih worth it sih guys ya untuk bisa mendapatkan skin kolektor ini. Dan di sini kita bisa langsung klaim aja peti yang tadi ya, yang ada skin elite-nya. Kita akan coba lihat dapat skin apa. Oke, ternyata kita dapatnya skinnya si siapa ini? Lupa saya namanya guys. Ya udah, pokoknya itulah dia skin elite-nya guys ya. Dan kita juga mendapatkan
1670 double voucher, guys. Nah, jadi ini termasuk worth it tidak worth it juga sih sebenarnya ya. Karena di sini kita juga mendapatkan double 11 voucher, guys ya. Jadi skin yang double itu tidak di-convert menjadi rare skin fragment, melainkan di-convert menjadi double 11 voucher yang dimana ya bisa kalian pakai lagi buat tukar skin yang belum kalian miliki ya. Ini ada peti apa sih? Masa dapat di gacanya juga, ini epic skin chest ya. Jadi kalau kita beli, kita berkesempatan mendapatkan Jilong. Jilong yang Changbang Pau Commander ya. Leomord Inferno Soul, Parsia Empress Pionic, Isun Sin Lone Destructor atau Jawhead. Oh, ternyata ini petinya ada isi skin kolektor juga, guys. Tapi ada skin epicnya juga. Ada 2 skin epic, 3 skin kolektor, guys. Apakah worth it untuk kita tukar atau enggak, guys? 600 double 11 voucher nih. Udah deh, kita tukar ya. Oke-okean ya. Dan itu bisa ditukar hanya satu kali doang ya. Hanya bisa dibeli satu kali doang. Dan kita akan buka, guys ya. Semoga dapat kolektor lagi ya. Semoga, guys. Wow, dapat kolektor lagi, guys. Astaga. Berarti VE Gaming ini diangkat kembali sama Muntun jadi anaknya ya. VE Gaming Delir anak Muntun lagi, guys ya. Jadi kita dapat 2 skin kolektor dengan mengeluarkan 8600 diamond, guys ya. Wow, lumayan. Seneng banget kita di gacha kali ini ya. Dimana kemarin saya gacha yang Transformers itu ampas banget. Jadi ketika kita double gacha yang double 11 voucher ini agak lebih, ya lebih hoki lah ya, guys ya. Walaupun ini di advance server ya. Ini akun advance server yang dimana kalau kalian punya skin bagus juga tidak dianggap, karena di advance server itu sultan-sultan semua. Karena ada dikasih Vanguard coin, guys ya. Oke, sisanya kita tuker Xborg aja atau Hayabusa ya. Saya tuker Hayabusa aja deh, guys ya. Kita akan tuker epic Hayabusa yang limited ya. Ya, lumayan, lumayan, not bad, not bad. Jadi double 11 voucher lottery ini not bad lah untuk teman-teman ikuti si eventnya, guys ya. Dan sisa 270 double 11 voucher. Oh ya, kalau kalian nggak mau tuker, kalian bisa giftkan ke teman kalian ya. Tapi skin yang bisa di gift dikit banget ya. Itu rata-rata skin epic semua sih yang bisa di gift, yang membutuhkan 400 double 11 voucher, guys ya. Jadi yang 270 double 11 vouchernya akan saya tukarkan dengan skin siapa, guys? Nana aja deh, guys ya. Oke, sepertinya udah agak cukup lagi ya. Sisa 120, nanggung banget sih. Jadi 30 lagi kita bisa mendapatkan satu skin sih. Coba kita draw lagi ya. Kita dapatnya battle emote, guys. Jadikan ini battle point, guys. Nah, ini kita dapat skin double ya. Dikali 20. Ya, kurang 10, guys. Lagi coba. Nah, dapat 50, guys. Jadi bisa dapat satu skin lagi. Lumayan, guys. Lumayan daripada lumanyun ya kan. Udah, saya tukar skinnya si tadi Jawhead udah kita dapat, Beleric aja kali ya. Kita tukar Beleric yang spesial di sini, guys ya. Oke, not bad ya. Dengan 8 kita hitung 9000 diamond lah. Dengan 9000 diamond kita dapat 2 skin kolektor, 1 skin epic, kemudian beberapa skin elite dan spesial yang lainnya, guys ya. Oke, mungkin ini saja pembahasan untuk event double 11 lottery ini yang akan hadir di original server pada bulan November, mungkin pada tanggal 11 juga ya. Jadi persiapkan aja diamond kalian untuk mendapatkan skin Hayabusa yang soul ini, guys ya. Sebenarnya yang kita incar nanti di event double 11 ini adalah Hayabusa yang Shura ini ya. Kemudian kalau nggak salah juga ada Gashen yang soul revelation juga untuk hadiah utamanya, guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.